Kamu hebat. Makasih, Eyang. Hayya. Kamu emang milip sama Eyang Ainun, Memei. Wih, lepasnya aku mirip Eyang Habibie dong. Waduh. Hah, Memei? Kenapa, Mei? Bangun, Mei. Bangun, Mei. Memei. Ini, Deli, Mas, bukan ada apa-apa ya, Wak. Memei, Memei. Iya loh, Pak. Kamu itu bikin jantung Papa mau copot, ha? Deli, Deli, Mei. Hampir aja saya ini merasa kehilangan. Siapa sih yang gak pingsan kalau disamain sama Eyang Ainun? Ayo Dit, Denis, sarapan dulu ya. Sebelum kalian ikut bantu kerja bakti. Makasih ya Bun. Rasa coklat. Enak. Mantap. Pentingnya sarapan adalah untuk membantu tubuh kita menerima nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, Energen adalah sarapan yang lezat yang membantu tubuh kita untuk menyempurnakan kebutuhan nutrisi kita, Den. Makasih ya, Bunda. Denis juga paling suka sarapan Energen di rumah sebelum berangkat sekolah. Mat. Iya, Bang. Kamu kok enggak bawa apa-apa toh? Ini kan kita mau kerja bakti. Abis bingung, Bang. Mau bawa apaan? Di rumah Mamat kan enggak punya alat yang bisa dibawa keluar. Masa sapu lantai yang dibawa? Ini, Bos, sapu lidinya. Sopo ambil 3. Bisa buat Bang Mamat juga. Makasih ya Bang Sopo. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Bang Sopo tahu nggak makna dari sapu lidi? Sopo nggak tahu Bang Mamat. Ini adalah simbol atau lambang tentang gimana kita bisa kuat ketika kita bersama-sama. Kamu tuh Mat. So tahu, sapu lidi, nggak ada artinya. Ses kamu tuh. Nih Bang Jarwo, coba pakai ini buat nyapu selembar daun. Kok angel tau ki? Iya juga ya. Nah, sekarang Bang Sopo sapu daunnya pakai ini. Ya patah saja. Daunnya tadi cuma selembar, Omat. Coba kalau daunnya banyak, ya nggak bisa juga. Kamu tuh sok ngasal aja. Bang Sanip. Udah semuanya kan diambil? Iya, udah, Bun. Cuman kayaknya kuenya tadi berkurang, atuh. Habisan lapar saya. Nah, sekarang Pak Sanip ambil minumannya ya di warung. Udah disiapin kok, tinggal diambil. Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para warga Kampung Karet Berkah tercinta, alhamdulillah. Kerja bakti kali ini dihadiri sama Eyang Habibie. Sebagai guru bangsa, ada baiknya beliau bicara sepatah dua patah kata pada kesempatan hari ini. Silakan, Eyang. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap manusia, dimanapun dia berada, selalu akan berusaha memperjuangkan agar supaya anak cucunya akan menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau Eyang Habibie yang ngomong itu baru bisa dipercaya. Pengalamannya kan banyak. Lah kamu malah ngomongin sapu lidi. Sis ramu tuh. Kita sebagai warga harus seperti sapu lidi. Kalau sendiri-sendiri bakal sulit ngadapin masalah. Waduh. Tapi kalau kita sama-sama kayak sapu lidi, maka insya Allah permasalahan bakal gampang diatasi. Kayak omongannya Mama tadi ya, mirip-mirip dikit tapi, aduh, jadi tekstin saya. Nah, maka dari itu kita akan mulai kerja bakti ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hayya, Wak. Lu orang kenapa lemas amat, Wak? Iya, Pak, ini pegel-pegel semua nih lu. Kemarin kan kerja baktinya terlalu semangat nih lu. Ini sedih-sedih nih, aduh. Linu, ini geraja susah nih. Lu lihat ini, lu dengkul. Aduh, ya pinggang. Nah, supaya Bang Jarwo gak lemas, Limei bawain Energen nih. Biar nutrisi tubuhnya tercukupi. Delima ini loh, siapa yang lemes? Bang Jarwo tuh selalu semangat. Apalagi kalau ada
Iya, Baya. Aduh, anu ya ini saya emang lemes yang belum sarapan loh. Babacang dulu. Makasih ya, Deli Wei. Waduh, li sering-sering ya. Iya, emang harus sering minum energen Bang Jarwo. Biar nutrisi tubuh saat sarapannya sempurna. Waduh. Wah, Jarwo. Bah, tolong bah, tolong. Ada apa toh, Bang Sanik? Tarik napas, Sanik. Ah, tenang. Ah, ada apa ini? Ucup, ah? Tenang, Sanik. Ucup. Ah, iya. Ucup kenapa, Sanik? Ah, tenang. Ucup. 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 Warnai dunia kita bersama-sama.